wabarakatuh. Hari ini aneh nge-vlog lagi, vlog yang ketiga ya. Setelah berminggu-minggu aneh nggak bikin video dikarenakan malas juga, bukan malas juga sih sebenarnya. Cuman aneh lagi banyak tugas dan mau ada banyak ujian-ujian tanggal 25-28 Mei. Tau lah, pusing kepala nih. Udah tua masih mikirin ujian akhirnya. Gue kali ini mau nge-vlog main ke rumahnya. Rumahnya siapa, Mat? Tante Yuni. Tante Yuni itu siapa? Tante Yuni adalah tetangga kita. Tetangga dekat asrama iya, tempat kita tinggal. Kita akan berbuka puasa di sana bersama teman, beberapa teman yang lain nih. Makanya stay tune. Ini rumahnya dekat rumah kita ya, rumah aneh ya. Rumah aneh kan adalah di situ, dan rumahnya itu dekat banget sama rumahnya ibu-ibu ini yang suka ngasih buka puasa buat student-student yang seperti saya yang membutuhkan gratisan. Mau ke rumahnya itu ngelewatin apa, Mat? Ngelewatin apa nih? Kita melewati Burger Park, itu tempat orang-orang jogging. Di sini juga bisa camping-camping ala-ala. Terus ada danau-danau, coba lihat sana danau. Ada danau-danau, coy. Ada kayak taman-taman, taman bagus sih, taman kota ya. Taman kota di Bremen yang lumayan gede. Ya dari rumah gua sini, rumah aneh ke rumahnya ibu-ibu ini sekitar 17 menit jalan kaki. Dan jalan kakinya itu enak. Kita disuguhi dengan pemandangan seperti ini. Ini kok enggak fokus ya? Pemandangan seperti ini, pemandangan pohon-pohon yang lebat, orang hijau, yang orang yang berolahraga, dan juga pemandangan muka aku yang kayak seperti ini ya. Mau tiar gak lo lihat muka ini? Ya udah, sampai ketemu kita jalan dulu. Sampai ketemu di rumahnya Tante Yuni. Sepertinya ntar mau gua videoin makanannya apa, menunya apa, tamunya siapa aja, berapa orang yang ada di sana. Ya udah, segitu dulu. Sampai ketemu di rumahnya orang yang ngasih makan gratis. Udah dekat rumahnya. Sudah dekat sama rumahnya. Capek juga bawa gini ya, tangan. Gara-gara enggak punya gorilla pot yang biar bisa dibawa kayak vlogger-vlogger kayak gitu kan. Jadinya pakai gimbal. Yang mana gimbal ini berat sekali. Sorry nih, muka gua ada terus di layar ya. Tolonglah, jangan muntah. Terima aja ya. Sama tembel. Ya, sudah sampai di rumahnya. Buka gratisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mau masuk video saya kan? Saya masukkan nih. Saya lagi nge-vlog, iya kan? Kita lagi bikin ini lontong sayur ini. Ada telurnya. Beuh, mantap sekali nih buka puasa.
bakwannya udah jadi tuh. Lontongnya sudah. Sekarang lagi bikin bikin macha, gak tau mau bikin apa. Oh iya, siapa itu? Gunawan kan ini? Apa? Pekerja Starbucks dia. Walaupun cuma beberapa bulan. Nah kalau ini emang master ahlinya, ahli kopi nih, kopi gak usah kopi ditanya. Diputer-puter ya. Aduh. Apa ini? Pakai mixer gak mau. Pakai mixer gak? Emang ada bedanya rasanya tuh? Harusnya ada sih. Ini pakai kopi gak? Enggak. Oh iya kan. Ini gak pake. Bye. Iya. Diaduk. Iya, tapi susunya harus kasih es batu. Itu udah biar dia ngambek. Iya, biar dia ngambek. Pergantian pemain nih. Kemarin Lutfi, sekarang ini. Oh iya dong. Substitute. Dan itu si Upi enggak bisa. Ini pemain tetap nih ya. Pemain tetap bukan. Pemain tetap. Tak ganti-ganti. Hati-hati absen tuh. Untung gua dandan loh hari ini. Oh. Kan ente udah tahu. Habis mandi loh. Minggu kemarin kan emang udah diomongin. Mau direkam. Tadi udah ini saya di WA sama Yulia. Kenapa? Jangan lupa bawa kamera. Ya udah saya langsung nge-vlog aja. Kan tadi juga bilang mana ini yang ini kameramen ya. Ya sudah itu terakhir terus lupa lagi. Enggak lupa kan. Tadi sudah di iniin sama Yulia. Protes hati kamu. Iya. Oh, jadi kok, Bun? Jadi apa? Kental nggak? Kental pasti ya? Jangan, pasti jadilah itu. Si Yuri udah belanja. Enak tapi baunya. Belanja es malam. Jadi ini ya? Starbucks boy ini. So kamu tata ini Starbucks. Bisa nggak nata? Tata di mana? Di tempatnya. Tapi baru nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Tadi ada. Cek dulu. Mas Bro yang mana? Saya Mas Bro. Namanya siapa? Namanya Miftah. Bantu masak ya? Karena kita biasa bantu makan, bantu nyuci piring, anak-anak. Donat ini boleh dicoba nggak? Enak boleh. Enak kok. Enak banget. Wah, aku foto deh. Adonannya enak loh. Adonannya enak loh. Ya. Saya bilang dia. Sayurnya belum ada ya? Iya, sayurnya belum ada. Siap tante. Abis sholat aja. Abis sholat ya. Sholat dulu sekarang kita. Sholat dulu sekarang ya. Kayak gimana kaku banget saya ngomong kayak gini nih. Sebenarnya malu, tapi nggak apa-apa lah. Buat latihan-latihan ngomong depan umum. Nggak apa-apa. Jangan pedulikan sekitar. Hanya ada kau. Shais egal. Soalnya sekitar lu berdua. Sholat dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
udah selesai buat nanti nakisnya ya. Setelah meja ya tante. Iya setelah meja. Patik bilang kok ini bentuknya lucu mami. Nggak dicoba, dicoba. Sama itu donat. Oh donat. Maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu namanya bini donat. Tapi ini tinggal ininya. Dia betul. Ya bisa. Nah, saya mengangkat. Kayaknya telurnya masih telurnya aja tante biar enggak. Bisa ada berapa telurnya? Wah, mantap. Kenapa dari awal enggak pakainya yang ini tante? Masaknya. Duh, kurang. Oh. Terlalu kecil nih. Araso. Orang itu penuh gitu. Lontong sayur bro. Ya Allah, mimpi apa gue semalam? Lontong sayur, belum lebaran ya Allah. Dan sudah gue makan lebaran doang. Oke. Penuh. Luar biasa ini. Okay. Ayo bawa. Oh. Ya, bawa. Ini yang rekam aja dia. Deh ya. Masa mau duluan, dalam depan? Oh enggak. Oh gitu. Ke, ada yang perlu dibantu di bawah ini? Jangan. Nanti ya, nafisnya dulu. Ini. Setelah meja belum. Mantap. Oh my god. Untung sahur bray. Tenang aja. Iya. Ini kalau ini mungkin yang dulu tau. Oh udah satu susu. Iya. Wow. Oh, ini makan, tapi ini mungkin kan dia banyak. Lagi dapur, ada yang nggak kuat ya. Udah, yuk makan, ah. Apa? Apa sih, Neo? Makan. Oh, ininya ya? Oh. Saya mau makan, loh. Temanya berbeda. Banyak kali kalau minta. Kena minta. Itu air putih yang pakai ini nggak? Soda? Iya. Sedikit banget, soda. Tetap saya enggak suka. Nanti ini. Teh. Oh, gua jadi kangen sama Tuhan ya. Udah 7 hari. Masa sih? Masa berapa kayaknya? Baru 5 hari kayaknya. Kan 7 hari ada acara 7 hari ya. Boleh. Enggak ada. Enggak ada. Enggak 7 hari yang kutuk kan enggak mesti ya Sinan. Iya kan ya, bisa aja ngumpul-ngumpul. Tolong dong pelayan. Ini pakai kolam. Pakai kolam. Enggak apa-apa, sedikit. Tapi ini tinggal dikit entar. Oh, enggak apa-apa, pas gitu pas. Bah, makasih banyak loh. Harusnya pelayan itu iya emang jadi udah tapi kita kan low profile itu masa kita ditarangin tolong tamu gak usah ngasih tamu di sini wine-nya udah tayang, aduh merah pipiku loh tante bukan bingung merah apa sayang apa sayang ya tau gak menu hari ini ada yang spesial dong kamu mau ngomongin siapa tante? Enggak, Alija Lia. Ada menu spesial loh hari ini? Aduh gak usah tanyain enggak apa gitu menunya apa Ken? Jadi sayang, kamu jangan gitu sayang. Apa maksudnya? Menua bersama kamu.
kok krik ya? Tante denger cerita dia waktu dia ngomongin masalah bakso yang banyak tepungnya. Kita harus ketawa itu sebenarnya. Kenapa harusnya? Iya. Ya cerita, siapa yang tahu? Kita semua tahu di mobilnya cerita dulu, cerita di mobil. Iya. Dia mau ngelawak sebenarnya. Sebenarnya dia mau ngelawak karena student mampunya beli daging sedikit. Tepungnya yang banyak. Tante-tante disautin iya. Iya. Gimbal jagung. Benar. Itu kalau di Lamongan. Aduh. Aduh, kan tidak sengaja. Lah, bawa ke pasar studio. Oh. Iya, tinggal gitar listriknya. Kasih gitar listrik ya. Udah. Total langsung. Tapi nggak salah, tapi ya udah. Makanya next time saya bilang tinggal di HP kayak saya. Jadi tinggal nge-scroll doang. Siapa yang dapat imam yang soleh? Amin, aku. Aku. Oh, ini. Saya enggak tahu ada soleh. Tante, ini kalau sampai siang jangan diminum ya nanti. Ya kalau siang juga batal dong puasanya. Aku ini. Enak, Tante. Kopi buatan Vian, enak. Dapat aku. Mantap. Mantap namanya apa? Warung Kopi Bremen. Wih, Kabi. Warung Kopi Bremen. Semua kopi itu enak, kita aja yang sok tahu. Iya. Gaya kopi. Wih, enak. Makasih ya. Iya. Kita yang terima kasih, Tante. Iya, nanti di sini. Aku istirahat. Iyalah, harus istirahat lah. Masak terus buat kita. Kan kita senang jadinya. Oh, sama iya. Ini Bu Dewi. Ah oh, iya. Ya, hari Rabu sama ya, Minggu libur. Minggu libur. Aku masak buat Senin. Nasi kebuli. Ah, oh, kapan kita ke sini? Mantap. Senin kan ngambil ini. Terus baru Selasa, terus baru Kamis. Terakhir ya, Tante ya? Bikin kue dong. Oh, boleh. Saya bikin sih itu. Bagian maklum lah. Bisa sih, bisa-bisa aja saya. Ya. Oh iya. Makasih ya. Tante Yuni. Hati-hati ya. Makanannya enak sekali. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak. Sampai nebek. Iya. Dingin bro. Mas bro atau ya siapa ya ada yang bisa? Apa tuh? Oh silahkan. Bisa apa? Ternyata. Bisa PDF GPS. Enggak Photoshop. Masa bisa PDF? Oh, Photoshop aku belum belajar. Oh, belum. Tapi sebenarnya kayaknya tadi gampang. Unisanti ini soal oh, pegang. Oh, vlog enggak? Nah, gitu. Halo, guys. Halo, guys. Halo, guys. Asyap. Mau bagi-bagi sembako. Tapi nggak ada dia bengkel, nggak ada waria-waria juga guys. Sadir, kita bersama fakir-fakir makan gratis guys. Kok Oya nggak gratis ya? Waduh, emang dia suka gitu. Sore. Ini Okanan nih. 500 meter lagi. Oh yang kita sepedaan itu jalurnya mah ini. Nah, dia dalam hati tuh ada pikir. Yang mana sih sepeda-sepeda itu? Iya. Ini yang kita foto di sini, foto di depan rumah orang. Kok blur mas bro? Oke, dia bilang kayak gitu. Dia cek anggota terus. Iya orang dia hidup sendiri kok, anggota terus. Iya soalnya waktu itu dia sempat lama tinggal di tempatnya Danang mas soalnya. Iya benar. Iya mas Samad, hati-hati. Gue turun dulu. Oh, di sini. Di bawah di keler. Banyak penunggu banyak. Kita dua sih, tapi ya lumayan kan. Gak terlalu banyak kan, baik. Lu capek nih. Capek nih. Capek nih. Udah ngapa-ngapain capek. Capek.
Habis makan capek. Oh iya kenyang ya. Enggak makan capek juga. Dua mobil ya. Masih masih. Yo. Sama. Sabtu lah ya. Siap. Pulang sholat tidur subuh bangun terus jalan ya. Sampai rumah juga udah kenyang, udah semuanya udah makan, udah silaturahim sama ibu-ibu sama teman-teman buka bersama, udah kenyang dan yang paling penting gratis. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, share dan like kalau suka ya. Kalau nggak suka ya udah. Makasih semuanya, anu udah capek. It's time to sholat isya, taraweh dan tidur. Oke, sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.